Teman-teman, ini ada satu tutorial cara untuk rekam dia punya apa langsung rekam. Contohnya macam kita buat satu apa track track contohnya track drum yang nantinya langsung rekam di dalam FL Studio itu sendiri. Itu nanti akan saya tunjukkan sedikit. Teman-teman bisa ikuti. Ini saya coba buat dia punya drumnya, track drum macam ini. Coba kita nanti akan rekam langsung dia rekamnya pakai VST apa Edison namanya Edison. Ini hasil drum yang tadi kita susun. Klip langkah pertama kita masuk ke mixer, klik di master, lalu buka di sini, cari yang ini Edison, ini buka ini, lalu teman-teman ubah yang on input ini, ubah ke on play. On play di sini. Habis itu klik yang tombol rekaman ini, klik ya ini recording, siap untuk direkam. Ya teman-teman tinggal play yang ini, play. Sudah selesai. Setelah itu kita akan kirim hasil rekamannya itu ke sini. Jadi tinggal teman-teman klik ini, tarik, kasih pindah ke sini. Otomatis dia sudah ada di sini. Ini. Stop. Ini sudah bisa kasih hapus, bisa ganti dengan yang lain karena dia punya track. Jadi, teman-teman bisa perbesar, perkecil, atau mixing ke mixer, lalu pakai efek-efek yang biasa teman-teman gunakan. Kurang lebihnya seperti itu ya. Semoga teman-teman bisa ikuti dan sukses dalam karir musik. Oke, goodbye.